Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih guys teman-teman Ini ada yang nanya di youtube ku Mas mau nanya 30 postingan per hari itu aman gak sih? Soalnya pernah denger kalau kebanyakan posting malah dikira spam Ini pertanyaan waktu saya bikin konten Tips ampuh tingkatkan penghasilan tiktok affiliate dengan mudah Oke mak is Nial Husya Husyairi. Sepertinya cowok ya. Takutnya cewek nggak tahu ya ini. Mohon maaf kalau takut cewek ya. Nah, saya jawab ya, Kak. Nah, hari ini saya terus juga lagi, saya nih sekarang nih juga lagi gempur untuk terus upload terus ya. Uh, tapi belum sampai 30 nih ya. Kalau tadi pertanyaan kalau 30 postingan per hari gitu ya ya, lewat UMKM unggulan Sebentar. Samosi. Tidak hanya Nih, akunku yang Suprianto Cah PCT TikTok. Hari ini udah berapa nih aku upload? Loh, di jam 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Terus yang udah 18-an video nih saya upload belum sampai 30 sih kalau mampu nanti tak gas sampai 30 kalau bisa lebih ya karena <laughs> bikin 18 sudah megap-megap ya. tapi yang jadi pertanyaan tadi dikira spam enggak kalau yang saya alami enggak sih enggak enggak kena enggak sampai dianggap spam cuma trikinya ya berangsur-angsur ya enggak kalau bisa, kalau mau lebih aman, aku denger-dengerin juga yang senior-senior suhu gitu ya, yang mereka-mereka sudah berjalan itu, upload uh, uploadnya itu ya 5, 5, 5, terus naik, naik, naik gitu, nggak langsung dari tiba-tiba jebret, itu bisa mungkin ya, tapi sebenarnya dari TikTok pun nggak ada larangan kayak gitu ya, cuma yang aku praktekin sendiri ya gitu ya, dulu awalnya dikit-dikit, karena memang bukan karena nggak mau nyepak, nggak mau bukan nyepak, nggak mau langsung banyak, tapi karena mampunya begitu gitu loh. Nah, saat ini ya targetku kalau bisa 60 per hari, tapi nyatanya paling ya mentok di kayak ini 18, 20, 30 kayak gitu. Dan yang penting sebenarnya yang tak lakukan ini tujuannya apa? Untuk mendatangkan view sebanyak mungkin. Karena kalau ngiklan pun ternyata setelah saya pantau-pantau ngiklan itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mendatangkan view. Produk view dan dari produk view itu nanti kalau ada yang mau beli. Nah jadi ibaratnya nih kita punya toko. Nah banyak orang lalu lalang. Gimana mendatangkan sebanyak mungkin orang lalu lalang ke arah toko kita. Nah kalau ada yang tertarik masuk beli. Nah kita gitu, orang lebih kayak gitu. ini bisa bisa diakalin dengan cara iklan. Kalau misalkan nggak mau banyak banyak video nggak masalah sebenarnya bisa juga dengan iklan. Tapi ya kalau namanya iklan keluar duit kalau. Kalau duit itu, itu untung ya tidak masalah kalau punya budget terus punya modal ya usura popo iklan pun juga hajar aja ya teman-teman ya Mas Bro, mas, apa kakak tadi ya yang nanya? Kalau aku sih gitu, aku testing testing iklan ini masih rada-rada rawan karena cenderungnya saya masih bisa boncos minimal impas gitu. Nah tentunya mimpinya kan kalau ngiklan dia profit yang dicari gitu. Yang pasti, saya dengan begitu sudah mulai ada rutin tiap hari closing. Ini dulu yang saya targetkan. Oh, ternyata dengan video banyak, video ngawur, sebisanya ya, bukan ngawur tuh ngawur, nggak juga. Sebisanya yang saya mampu, ternyata ada kok hasilnya gitu. Dalam seminggu ya bisa, eh, ini estimasi kemarin tuh 288 gitu ya. Kalau saya, di bulan September ini saya masih kecil gitu tapi ya, target saya adalah bisa ada closing per hari aja wow itu sudah alhamdulillah ya terus saya terus dipantau gimana ya video kayak gimana ini sekarang termasuk penjualannya naik tapi komisinya kecil karena yang laku adalah produk-produk yang komisinya kecil ya teman-teman ini dalam bulan September dari tanggal 1 ya 1 September sampai tanggal 11 saya dapat 500 ribu dapat totalnya 500 ribu dengan GMV 4,3 juta. Nah, terus dengan mendatangkan ini, saya panto-panto ya, dengan 62 ribu view, produk view. Dengan 60, 62 ribu mendapatkan 500. Nah, kalau misalkan pengen 1 juta, ini kalkulasi 1 juta gitu ya, 1 juta berarti tadi, 62.000 62.000 kali 2 124.000 itu baru kalkulasinya bisa dapat 1 juta. Saya so, berarti saya untuk mendapatkan 1 juta itu ya kalau perkiraan dari data kasar ini 124.000 view. Jadi teman-teman, ini saya hold sebentar kan azan. Oke teman-teman tadi saya cek itu 62000 itu dapat 500000 ya Perkiraan kasar saya Nah kemarin satu dapat 11000 berat Dengan video kalkulasi saya kasar itu saya 28 Terus kasarnya lagi saya untuk dapat 500000 28 video itu 11000 11000 kali 5 kali 6 pokoknya berarti 6 2, 28 kali 6 jadi kalau mau ngejar 500 ribu sehari itu ini kalau bener data real ya karena data ini kan nggak nggak bisa memastikan juga ya kurang lebih saya perlu 168 video sehari hehehe <laughs> 130 aja enggak megap gitu ya. Perlu 168nya. Enggak tahu kalau segitu banyak apakah jadi bakal jadi spam ya. Karena misalkan 160 lah, 160 dibagi 24 dalam sejam saya harus kurang lebih 7 video. 60 dibagi 7 9 dalam 9 menit ya. Jadi saya sejam harus kurang lebih targetnya 7 video. Gendeng. Nah, 7 video itu kalau seandainya tadi datanya memungkinkan itu ya, itu berarti kisaran saya perlu 160 video. 166 ya, 166, 170 video lah sehari semalam. 170 dibagi 24. Berarti, ya benar, dalam satu jam saya memerlukan 7 video. Kalau satu jam 7 bisa, cuma konsisten 24 jamnya ini. Perlu kan kita istirahat, paling meleknya itu berarti ya oke okay lah. Saya paling kuat-kuatnya ngonten ya. Mungkin 2 jam, paling mentok 5 jam. berarti 170 dibagi 5 dalam satu jam Nek kalau kita fokus 5 jam perlu 34 video <girly> ini aja sampai sore sampai jam segini saya itu baru bisa bikin 18 video sedangkan itu per jam 34 gendeng ya guys ya kalau mau gila mau nekat ya sebenarnya kayak gitu ya cuman ya walau alam itu semua bisa dihajar dengan iklan punya duit punya modal hajar iklan bisa tembo, cuman saya nggak tahu karena satu iklan itu kalau 16 ribu gitu ya 16 ribu 17 ribu lah 17 ribu kasar ya itu kurang lebih 1.500an 1.500 dibagi Ya, gimana caranya? 1.700 dibagi 1.500. B, ya? 1,1. Aduh. Aduh, matematika ini katro, ya. Saya nggak mengejauh antahnya. kan ini gimana, ya? Maksudnya saya gini. Ya, berarti 62.000 62.000 dibagi 1.700 berarti 36,4 1700 x 36 1700 x 36 berarti perkiraannya butuh 61 ribuan apa tes ya? saya perlu ngetes iklan kali ya <keropan> <ko> <kos> saya coba tes ya resiko boncos tapi apakah ada efek kalau saya ngiklan 61000 saya ngiklan 70000 gitu ya. Oke teman-teman, ini saya mau tes pasar berarti ini, saya mau, mau berani gendeng lah ya. Saya akan tes salah satu video saya yang terbagus, akan saya coba iklankan kisaran 70 70000 Akankah ada closing dan nggak boncos? Yuk selanjutnya kita tes nih video selanjutnya ya nah teman-teman tadi intinya kalau nyepam itu sebenarnya ke 30 enggak tapi awal-awal jangan langsung 30 tapi di peranan 5 naik ke 8 terus ke 10 gitu tuh jadi ada proses kenaikan jangan langsung deret nah kalau udah biasa ya udah aman gitu kalau aku sih akunku udah aman ya jawabannya itu